pembina apel tiba di tempat apel. Pasukan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Yang Mulia Kiai Haji Harun Hidayat S.H.M., Yang Terhormat Bapak Kesubdit PU, para kasih dan penyelenggara syariah, serta hadirin dan hadirat peserta apel yang saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini bertepatan di bulan Januari tahun 2023 kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan apel dalam keadaan sehat walafiat. Selawat masalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut yang setia dan ilmi jamaah dan selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu peserta apel yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada bulan kemarin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu diantaranya telah selesainya acara Hari Amal Bakti ke-77 Kantor Kementerian Agama Sumenep. Alhamdulillah dengan izin Allah dan maul Allah, pelaksanaan dari semua kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses. Juga telah dilaksanakan evaluasi kehadiran para ASN baik PNS maupun non-PNS, di mana ditandai dengan pemberian print-out kehadiran Bapak Ibu selaku ASN di Kementerian Agama ini, yang pada awalnya hanya ditandai dengan warna hijau, merah dan coklat. Dan juga kami telah melaksanakan evaluasi kinerja, supervisi dan monitoring pada penyuluh PNS dan non-PNS pada kantor KUA Kecamatan seluruh Kabupaten Sumenep. Masih belum selesai, hanya sebagian sesuai dengan keputusan Ibu Pemerintah nomor 504 tahun 2022 di pasal 5 bahwa Sekjen Umat Islam harus melaksanakan supervisi dan monitoring kepada penyuluh agama. Data untuk penyuluh non-PNS ini ada target minimal, yaitu harus mempunyai nilai kinerja 65%. Jika penyuluh itu tidak mencapai target minimum 65%, maka untuk berikutnya penyuluh itu tidak bisa diperpanjang. Oleh karenanya ini bagian dari evaluasi kinerja. Apalagi kita selaku ASN PNS di lingkungan keterkaitan Kabupaten Sumenep ini, yang awalnya masih bersifat pemberitahuan kehadiran, mungkin di depannya juga akan ada penilaian evaluasi kinerja. Oleh karenanya Bapak Ibu selaku ASN di Kementerian Agama, marilah betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu di masing-masing seksi, harus kita laksanakan semaksimal mungkin. Apalagi
kita juga akan evaluasi CKP. Ini kebanyakan yang dilupakan, yang akan Bapak Ibu saya kadang-kadang lupa. Jika catatan kinerja pegawai kemudian tidak dilaksanakan, apalagi sampai satu bulan, seminggu saja itu untuk mengingat pekerjaan yang telah selesai, sulit ya. Bisa mengevaluasi apa sudah ada atau memang masih belum ada atau memang tidak ada. Ini yang perlu diingatkan, karena sekarang ini sudah masuk di awal Januari tahun 2023. Karena bagi yang belum siap ataupun yang belum selesai, kita pilih untuk 2022 mau dipersiapkan, mumpung masih ada waktu. Takut-takut di awal bulan ini ada Inspektorat Jenderal atau Injen pemerintah kita, dan ada pekerjaan yang tidak satu tahun baru dilaksanakan, mustahil akan sebulan. Karena kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah dengan evaluasi kinerja ini kita betul-betul tingkatkan sesuai dengan tupoksi daripada Bapak Ibu sekalian selaku aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terakhir, kemarin sudah bagi PTT ataupun ASN nonton di sini telah melaksanakan seleksi administrasi, dan alhamdulillah sudah bisa dikatakan dulu semua untuk administrasi tinggal pelaksanaan jatih contoh pada bulan Maret. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua pegawai yang ikut seleksi itu akan lulus dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan mudi dibubarkan.